Saya dapati kebanyakan daripada startup yang ada dalam Malaysia ni, secara umumnya saya boleh sebut hampir 80% adalah golongan muda. Adalah golongan muda, mereka yang sangat energetik, yang apa ni mengusahakan teknologi baru. Mereka ni banyak apa ni barangkali melalui apa ni networking, kawan-kawan dan sebagainya, sentiasa sangat inovatif, mempunyai idea-idea yang kalau kita tak bantu, ia akan menjadi sia-sia. Jadi di peringkat apa ni, di mesti kita sangat apa ni berusaha untuk memastikan supaya sebarang inovasi teknologi baru yang dibangunkan dan diusahakan untuk dikomersialkan melalui penubuhan syarikat pemula teknologi startup ini dibantu. Sebab tu kita ada di Cradle ni daripada peringkat CIP, Ignite untuk mula, kemudian Spring untuk pecutan supaya lebih lagi, dan itu adalah antara dana-dana yang kita sediakan. Dan bersama hari ini pun di untuk East Coast Region di Negeri Terengganu, selain daripada kita bawa apa ni Cradle, bersama dengan kita ada bahagian dana sekali, dan kita bawa MEFCAP, kita ada agensi seperti MDV yang sentiasa terbuka untuk membantu usahawan-usahawan kita untuk memajukan perniagaan mereka sehingga peringkat apa ni commercialization dan sebagainya. Sasaran kita sebenarnya untuk kita mendapat apa ni sehingga tahun 2025 supaya kita ada 5,000 startup seluruh negara kita. Dan pada tahap ini kita telah pun ada sehingga 4,304 syarikat pemula startup telah pun mendapat manfaat daripada inisiatif di bawah My Startup. Jadi ini adalah apa yang data terkini, dan kita yakin sasaran kita untuk kita ada sehingga 5,000 startup pada tahun 2025 akan dapat dicapai.